Bersama saya Awal Asyari dan juga panel jemputan kita. Setiap hari Khamis jam 10.30 malam di TVS dalam Spotlight Tanpa Prejudice. Bertemu kembali dalam Sarawak Decides. Baik, bersama dengan kita di talian adalah pensyarah kanan di Jabatan Pengurusan dan Perniagaan di Universiti Teknologi Sarawak UTS, Encik Rahmat Aidil bin Jubair. Encik Rahmat, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama TVS pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan atas jemputan. Terima kasih. Baik, Encik Aidil, seiring dengan aspirasi Kerajaan Negeri Sarawak untuk memperkasakan ekonomi digital, komitmen berkenaan diperkukuhkan dengan pelancaran aplikasi mudah alih di Bazar, iaitu sebuah platform beli-belah dalam talian. Jadi, saya ingin bertanya dengan Encik Aidil, bagaimanakah aplikasi digital seperti di Bazar memberi impak yang besar terhadap komuniti khususnya di Sarawak? Encik Aidil. Ya, terima kasih di atas soalan yang diberikan. Ya. Okay, pada permulaan, saya ingin menyatakan bahwa di Bazar ini adalah merupakan satu usaha yang patut dipuji, disebabkan oleh objektifnya ya untuk membantu para peniaga di luar sana, juga memberikan peluang kepada para pembeli untuk mungkin lebih memfokuskan kepada barangan-barangan yang dikeluarkan di Sarawak. Okay. Dan macam saya katakan tadi, memberikan peluang yang lebih baik kepada para peniaga disebabkan oleh persaingan tinggi di platform-platform e-marketplaces yang lain seperti Shopee dan Lazada. Sekiranya kita ingin membicarakan tentang impact, sememangnya sesuatu aktiviti yang memfokuskan digital sebagai suatu platform akan memberi kesan yang besar sekiranya dilakukan dengan strategi yang betul. Jadi bagi saya, untuk memastikan kejayaan aplikasi ini, saya mencadangkan agar ia aplikasikan setiap kelebihan yang ada pada e-commerce platform yang lain seperti Shopee dan Lazada. Mungkin saya ingin mengambil contoh tentang Shopee ya, untuk perbincangan kita pada kali ini. Yang mana Shopee merupakan pilihan payment gateway yang berbagai. Shopee juga menyediakan Shopee Education yang mengajar orang bagaimana untuk jual barangan Shopee menjadi penjual. Lepas itu mereka juga mempunyai aplikasi PayLater, Shopee Pay, ya, ada Shopee Marketing yang mana saya berminat dengan Shopee Marketing ini kerana mereka menggunakan teknik keyword research. Selepas itu ada juga aplikasi ataupun kemudahan dropship bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan tapi tidak mempunyai produk dan juga mempunyai sistem bayaran yang mempunyai keselamatan yang tinggi. Ya. Bayaran cuma diberikan kepada penjual sekiranya pembeli dapat menerima barangan dalam keadaan yang baik. Itu cadangan saya. Oleh karena kita sebagai pengguna Shopee telah terbiasa dengan kemudahan-kemudahan seperti ini. Saya ingin mencatatkan bahwa untuk di Bazar ini dapat memberikan impak yang besar kepada penjual, pembeli yang menggunakan aplikasi ini. Mungkin di Bazar boleh cuba untuk menggunakan setiap fasiliti dan kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee ataupun Lazada, yang mana amat memuaskan hati ramai orang pada kita. Baik, dengan keupayaan di Bazar boleh menaik ramai penjual dan pengguna dalam masa yang singkat. Adakah Encik Rahmat setuju kemampuan di Bazar ini boleh muncul sebagai platform gergasi? Boleh dikatakan setanding atau mempunyai daya saing yang kuat dan tinggi terhadap platform lain seperti Alibaba, Lazada maupun Shopee seperti Encik Aidil beritahu nanti, tadi. Okey. Jika tadi saya menyatakan tentang kelebihan-kelebihan di Bazar, yang kelebihan-kelebihan Shopee, Lazada yang patut dicontohi oleh di Bazar. Untuk di Bazar turut menjadi satu platform jual beli aplikasi yang besar dan gergasi seperti e-marketplaces ini, di Bazar sebenarnya patut memfokuskan kepada bagaimana ia dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam Shopee contohnya, ataupun Lazada mungkin. Ya. Contohnya di dalam aplikasi Shopee ataupun di dalam e-platform Shopee, ya,
di mana mereka contohnya mereka mempunyai kelemahan seperti masa penghantaran dan juga harga. Persaingan di Shopee menyebabkan peniaga menawarkan harga yang murah, tetapi kita di Sarawak ya terutamanya jarang dapat merasakan kelebihan ini disebabkan oleh kos penghantaran yang mahal dan juga mengambil masa yang lama. Oleh itu di bazar boleh menggunakan peluang ini untuk menarik perhatian peniaga dan pembeli untuk menggunakan aplikasi mereka dengan menyatakan bahwa mungkin mereka memberikan promosi yaitu 2 hari maksimum penghantaran adalah dijamin, jika tidak diskon akan diberikan, okay? Dan harga yang lebih murah dan berpatutan adalah dijamin. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dapat memberikan kelemahan-kelemahan dalam Shopee tadi, okay, dapat diselesaikan oleh di bazar oleh dengan secara otomatis orang akan bertukar daripada menggunakan Shopee tadi, terutama di Sarawak, kepada di bazar tadi. Dengan sekali saya ingin nyatakan fokuskan kepada kelemahan-kelemahan yang ada di dalam aplikasi-aplikasi e-marketplace aplikasi tadi seperti Shopee dan Lazada, terutamanya mengambil kira dengan kepentingan kita di Sarawak. Baik, Encik Aidil, dalam usaha merancakkan penggunaan aplikasi digital dan penggunaan data sebagai sumber kekayaan baru, Kerajaan Negeri telah memperkenalkan aplikasi Sarawak Pay yang sekarang dikenali sebagai SPay Global. SPay Global merupakan satu inisiatif oleh Kerajaan Negeri untuk menyediakan saluran pembayaran aplikasi mudah alih sehenti untuk orang ramai. Pada pembentangan bajet 2022, sejumlah RM25 juta akan diperuntukkan untuk S Global Pay. Jadi saya ingin tahu pendirian Encik Aidil, isu yang dihadapi oleh masyarakat biarpun secara individu atau berperniagaan seperti untuk menambah pendapatan, mencari pekerjaan, ia menjadi antara bualan hangat masyarakat. Jadi bagaimana kita boleh mengatasinya dengan adanya aplikasi digital ini seperti SPay Global? Ya, terima kasih di atas soalan yang telah diberikan. Sekarang kita menyatakan tentang S Global Pay. Ya. Saya ingin memberikan cadangan di sini bahwa kelebihan utama ataupun kelebihan sebenar S Global Pay ini bagi saya bukan hanya terletak kepada fungsinya yang dapat memudahkan proses penjualan dan pembelian, tetapi sebenarnya ada terletak pada data yang dikumpulkan hasil penggunaan aplikasi ini. Contohnya dari segi pembeli, ianya dapat merekodkan aktiviti perbelanjaan kita dan oleh itu kita dapat membantu merancang perbelanjaan dengan lebih baik. Bila kita fikirkan dari segi peniaga pula, kebaikan data itu adalah lebih luas di mana dengan data yang direkodkan mereka nantinya akan dapat melihat satu bentuk ataupun pattern pembelian yang dilakukan oleh pelanggan mereka berdasarkan jenis produk, masa pembelian seperti kita boleh katakan hari dan juga bulan, data dari segi demografik seperti gender, umur dan sebagainya. Sekiranya para peniaga ini tahu memanfaatkan data-data yang ada di dalam aplikasi ini, maka pastinya mereka akan dapat membuat perancangan yang lebih teliti dan tepat seperti dengan contohnya, saya nak bagi contoh sini dengan mengetahui sekiranya pelanggan mereka adalah terdiri daripada ramai wanita daripada lelaki. Dengan data ini, mereka boleh memilih ya, sama ada mahu membuat promosi untuk menarik perhatian lebih ramai wanita untuk datang dan membeli barangan mereka ataupun mereka boleh membuat pilihan untuk menarik lebih ramai pelanggan lelaki, dan kedua-dua cara dan metode ini boleh digunakan dengan mereka mempromosikan barangan yang disukai oleh kedua-dua jenis gender ini. Ya, jadi semua data ini sebenarnya terdapat di dalam S Global Pay itu tadi. Sebab itu, bila kita nyatakan tentang sama ada S Global Pay ini akan dapat meningkatkan pendapatan, akan meningkatkan taraf hidup para masyarakat. Saya ingin menyatakan sememangnya digital aplikasi yang terdapat dalam S Global Pay ini akan lebih menjurus kepada satu keadaan di mana ia membantu dari segi perancangan pembelian dan juga dapat membantu dari segi perancangan para peniaga untuk memajukan perniagaan mereka.
Ya, jadi bagi saya kaedah ataupun fungsi utama S Global Pay ini adalah disebabkan oleh ataupun terletak pada data yang dikumpulkan dan keupayaan kita ataupun keupayaan pembeli dan keupayaan para penjual untuk melihat data tersebut, memprosesnya dan akhirnya mengaplikasikan keputusan daripada data itu untuk membuat decision ataupun membuat keputusan ataupun untuk melancarkan strategi baru bagi meningkatkan performance ataupun performance perniagaan mereka. Sama juga seperti yang saya nyatakan tadi, yaitu bagi para pembeli, ya, dapat merancang pembelian mereka dengan lebih teliti. Tapi dengan satu syarat, yaitu penggunaan S Global Pay ini mestilah meluas. Okay? Dan juga dengan satu syarat di mana setiap masyarakat perlulah diajarkan cara untuk melihat data di dalam S Global Pay itu sendiri dan cara untuk mereka memproses dan akhirnya menginterpretasikan data itu. Baik, terima kasih Encik Aidil atas penjelasan itu. Terima kasih ya Encik Aidil untuk penjelasan itu. Malangnya kita sudah kehabisan masa. Jadi itulah dia sedikit pandangan daripada pensyarah kanan di Jabatan Perniagaan dan Pengurusan di Universiti Teknologi Sarawak, Encik Rahmat Aidil bin Jubair, mengenai bagaimana aplikasi mudah alih seperti di Bazar dan SP Global boleh meningkatkan dan merancakkan penggunaan aplikasi digital dan data sebagai sumber kekayaan baru di Sarawak. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Aidil kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Tuan Encik Adil. Baik, kita akan kembali bersiar jam 5 petang nanti. Sementara itu, Sarawak ku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak, #Sarawak Decide. Saya Razi Ahmad, salam sejahtera dan salam hormat.